berkaitan dengan acara pelantikan pengurus cabang IKPLN Pontianak pada hari ini. Bagaimana menurut Pak Saiful kerjasama antara IKPLN dengan UP3 Pontianak? Pertama saya mengucapkan selamat dulu kepada pengurusan baru yang sudah tadi kita kukuhkan bersama. Nah, ini harapan saya kedepannya antara manajemen PLN UP3 Pontianak ini bisa bekerja sama, bersinergi dengan pengurus yang baru, pengurus IKPLN cabang Pontianak. Dengan pertama yang mungkin kita perlu lakukan adalah pendataan, optimalkan lagi datanya, mengakuratkan lagi datanya, karena nanti kerjasamanya itu akan lebih banyak di sisi sana, Pak. Karena memang IKPLN ini kan menjadi wadah kepada para pensiunan berkumpul, kemudian untuk menyampaikan mungkin aspirasinya, menyampaikan mungkin apa yang diperlukan kepada kepengurusan, nanti kepengurusan menjembatani ke manajemen. Nah, disitulah nanti garis koordinasi sinergi kita utamanya, sehingga nanti antara manajemen dengan kepengurusan nanti bisa terjalin komunikasi yang baik. Itu mungkin yang ini, Pak, hal pertama yang harus kita lakukan. Kemudian nanti saya mengharapkan kepengurusan yang baru bisa segera membuat program-program yang akan dilakukan dalam setahun ke depan atau mungkin waktunya silakan ditentukan. Jadi kalau yang ada kaitan dengan manajemen bisa segera dikomunikasikan sehingga kita bisa sama-sama rumuskan nanti pelaksanaannya seperti apa. Itu, Pak. Pak Enok sebagai ketua yang baru menyikapi bentuk kerjasama dari manajer UP3 Pontianak seperti apa, Pak Enok? Baik sih, Pak, kaitannya kesempatan yang sama-sama tadi kita laksanakan pembukaan, memberikan kepercayaan kepada kami pengurus baru. Insya Allah kami tetap melakukan sinergi, Pak, dengan UP3 Pontianak, dengan DPD Kalimantan Barat yang sudah terbentuknya IKPLN cabang Pontianak. Mudah-mudahan apa yang menjadi program pusat bisa tersampaikan dan bisa sampai juga ke anggota-anggota kita, baik itu yang disampaikan tadi pendataan dan lain sebagainya, di mana tujuannya untuk mesejahterakan seluruh anggota IKPLN dan kerjasama yang baik dengan PLN.